Darussalam, Gontor. Namamu, gelarmu, panggilanmu, dan sebutan akrabmu. Engkaulah ibuku yang rela berkorban demi santrimu, yang tegas dalam pendidikan anakmu, yang selalu berdoa untuk anakmu. Walaupun tidak melahirkanku, engkau selalu menjadi senandung diriku. Pancaran bait keikhlasan terukir jelas dalam tatapan, senyuman, lirih terukir jelas pada zaman. Tatapan mata hikmah selalu menyongsong cerah, terukir dalam rasa yang indah. Ibu, dalam usiamu yang panjang, langkahmu tetap tenang, berteguh dalam prinsip diri, percaya dengan keikhlasan pendiri. Engkau tetap berdiri teguh di tengah bangsa yang riuh, tidak tergoncang dengan gelombang, tidak hanyut dengan air pasang. Surga yang teduh di tengah jiwa yang runtuh, surga yang kokoh di tengah nilai yang roboh, surga yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Itulah mengapa Trimurti selaku pendiri pondok memilih kata Darussalam, dengan harapan pondok ini bernuansa surgawi. Darussalam, engkaulah tanah surga dunia.